Nama saya Dani Wahyu Aulia, alamat Ngebrak, Gambeng Rejo, Kabupaten Kediri, umur 32, sebagai peternak ayam broiler dengan populasi 6.500 ekor. Saya beternak sudah 2 tahun. Saya dulunya penjual mie ayam. Saya beralih ke peternak ayam soalnya menguntungkan dan karena dorongan teman-teman juga. Jenis kandang ini kandang close house. Luas kandang 46 x 7 terdiri dari 2 lantai. Ini lantainya pakai sekam. Milih sekam karena ya yes, harganya murah. Saya memilih kandang close house karena udaranya dan suhu mudah ditata. Saya mengelola ini berdua dengan anak kandang. Kegiatan dari pagi itu mengontrol ayam. Terus kedua nyarapi makani ayam untuk pagi. Untuk yang ketiga itu makani ayam jam 4 sore. Pakannya pakai XBR 0 untuk ayam kecil, XBR 1 untuk menengah, sama XBR 2 untuk pelet untuk ayam dewasa. Di umur 29, ayam ini mencapai pakan mungkin 18 sak. Untuk air minum ini menggunakan nipel. Untuk saat ini memakai vitamin Astresfit dan sehari itu satu kandang menghabiskan 4 saset. Untuk sistem ventilasi kami menggunakan cooling pad sama 4 blower untuk lantai 1, 3 blower untuk lantai atas. Untuk masa brooding kami menggunakan gasolek untuk penghangat ayam. Untuk sistem pencahayaan kandang kami menggunakan 50 lampu untuk satu kandang. Lantai 1 26, lantai 2 juga 26. Untuk pengolahan kotoran kita menabur sekam lagi untuk yang basah-basah dan untuk yang gumpal-gumpal gitu. Terus untuk yang panen, habis panen kotorannya diambil orang. Untuk kendala peternak saat ini mungkin harga pakan yang mahal. Kalau untuk kendala pengolahan mungkin penyakit cekrek karena close house penyebarannya cepat. Untuk penanganan cekrek biasanya pakai semprot disinfektan dan kaleng untuk ayam-ayam yang sakit juga ada. Terus pengobatan obat Toltradek biasanya. Setiap hari ya ada yang mati, soalnya barang hidup. Untuk bangkai ayam biasanya di sini diambil orang buat mancing, pakan lele. Kalau nggak ada ya wis dibakar sendiri, dipendem. Kalau di sini biasanya rata-rata dari 0 sampai panen itu 36 hari dengan bobot 22-23. Untuk omset di kandang sini itu perkiraan satu kali panen 50 jutaan. Alhamdulillah untuk saat ini masih untung, alhamdulillah. Selalu kuat aja untuk menghadapi
dunia peternakan sing begini wis gitu ae. Podomoro fitmil, raternak, rapenak.